Ali dan pengemis buta. Kisah ini berlaku di kampung sebelah waktu Atuk masih kecil lagi. Kamu semua pernah dengar tak? Okey, mari Atuk ceritakan. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemuda yang terkenal dengan akhlak baik dan sikap lemah lembutnya. Nama dia Ali. Dia suka membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Dulu kat pasar kampung pisang, ada seorang pengemis buta selalu tutup dan hina Ali. Padahal Ali tak pernah sakitkan hati dia. Entah apalah si pengemis buta tu tak puas hati dengan terhadap Ali. Tak faham betul lah. Macam mana semua orang boleh suka sangat dekat Ali tu? Dia bukanlah bagaimana pun. Kau dengar tak? Astagfirullah, siapa yang berani cakap macam tu? Kau tak tahu ke dia pengambil butir pasal ini? Siapa namanya? Saya juga tidak tahu, tapi apa yang pasti dia memang selalu cakap seseorang dan kutuk Ali. Manusia ni tak sempurna. Tak payahlah dia puji sangat dia tu. Bukanlah bagaimana pun. Setakat menolong orang, aku pun boleh buat. Kenapa Ali bagi duit banyak sangat kepada pengemis itu? Siapa engkau? Mari duduk sebentar bersamaku. Akan ku ceritakan mengenai seseorang yang sering dipuji-puji di kampung ini. Hakikatnya, dia tidaklah sebagaimana seperti yang disangka oleh penduduk kampung. Sejak peristiwa itu, Ali sering mendatangi pengemis itu dan menyuapkan makanan. Ali tak pernah bercerita tentang dirinya sedang. Ali tak marah ke? Kan pengemis tu asyiknya dia. Kalau mau marah tau. Itulah sikap mamudah Ali yang boleh kita ikuti. Dia sangat sabar walaupun selalu dihina. Dia tetap bersikap lemah lembut walaupun dihina oleh pengemis itu. Sehinggalah pada suatu hari Ali pun meninggal. Assalamualaikum. Saya Naim, kawan baik Ali. Oh, Naim, saya dah masuk. Makcik, Naim hendak bertanya perkara yang biasa dilakukan oleh Ali yang belum pernah lagi saya buat. Di manakah sahabatku? Sudah beberapa hari yang tidak datang. Sudah tiada lagi.
dikomando oleh Tuan Penang Putun. Kau tak tahu? Tidak. Yang kau masukkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Dah meninggal? Aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang paling baik aku dapat di muka bumi ini. Namanya pun aku tak sempat nak tahu. Kau tahu siapa orang itu? Dialah Ali, orang yang selalu kau hina dan sebarkan cerita buruk nak hina. Apa? Ali? Betulkah kau bercakap ni? Tanamis buta itu menangis sekuat hati. Dia menyesali atas perbuatan yang dilakukan olehnya, menghina dan menyebarkan cerita buruk di hadapan Ali sendiri. Dia meminta ampun kepada Allah SWT. Itu, wahai cucu-cucuku, janganlah kita mudah marah. Bersabarlah dan selalulah berbuat kebaikan meskipun orang itu membenci kita. Loh, jaga kita kita dan kita dan kita depan dan buatkan anda. Ya, betul. Ya, betul. Baginda juga terkenal sebab dengan sikap terpuji hari ini dilihat melalui sirah baginda. Ketika berhadapan dengan musuh, baginda tidak membalas dengan kejahatan. Bahkan baginda membalas dengan akhlak yang baik dan budi berkerti yang tinggi. Wah, Umar pun dah macam tayang lah Nabi lah. Baiklah cucu, jom kita tengok TV.